Mahkamah Majistret Sungai Besar Sabak Bernah menolak permohonan seorang pemuda yang didakwa membunuh kekasih hamilnya pada Mei lalu supaya merujuk kes itu kepada Hospital Sekretari. Majistret Siti Hajar Ali berkata mahkamah telah meneliti permohonan dibuat peguam bela mewakili tertuduh Muhammad Fakhrul Aiman Sajali 20 tahun pada 3 Ogos lalu. Tambah beliau, pihak pembelaan boleh membuat permohonan itu pada bila-bila masa di Mahkamah Tinggi yang akan menjalankan perbicaraan kes itu kelak. Peguam bela Muhammad Nom Tamrin sebelum ini mengemukakan permohonan merujuk tertuduh kepada sekretari dengan mengambil kira faktor natural case yang didakwa dilakukan anak guamnya dan keterangan terbaru berkaitan keadaan mental. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afiq Kiwamuddin Mustafa Syakri memohon tempoh bagi menyediakan laporan kes berkenaan. Majistret Siti Hajar Ali kemudian menetapkan 7 November depan bagi sebutan semula kes berkenaan. Terdahulu, Muhammad Fakhrul Aiman yang berbaju tipu putih dan berkaca mata kelihatan sugol ketika dibawa anggota polis ke mahkamah itu kira-kira pukul 10.15 pagi tadi.